Apa sandaran kita duk baca kunut nazilah apabila berlaku sesuatu musibah? Berita mengenai syariah ini dan syariah ar-raji' sampai pada hari yang sama, yang 10 sahabat yang tewas dalam peristiwa ar-raji' dan juga peristiwa Bi'ir Ma'unah ini, sampai pada hari yang sama. Maknanya dua berita sedih berkumpul pada hari yang sama, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bersedih mendengar kedua-dua berita tersebut. Kenapa tak sedihnya? Sahabat-sahabat yang hebat ni semuanya meninggal dunia kerana pengkhianatan yang berlaku terhadap mereka ini. Bukannya berperang dengan cara kita kata, bukan kata berperang di padang yang rata lah, tetapi dalam keadaan mereka ini dikhianati, dalam keadaan dikhianati. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menyambut kesedihan tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sama sebagaimana orang-orang musyrikin. Kita orang Islam pun kena tiru jugalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menerima berita duka. Berita duka, berita sedih yang kita terima, kita sambut dengan doa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut dengan doa. Bukan kata meratap ke ataupun meraung-raung ke, nah, ataupun dengan apa-apa tindakan yang keluar daripada etika ataupun akhlak Islam dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih-sedih juga, tapi dalam masa yang sama Rasulullah menunjukkan satu tauladan kepada kita dalam kita menerima sesuatu musibah ataupun berita yang mendukacitakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa selama sebulan ketika sembahyang, meminta supaya Allah menimpakan kecelakaan kepada mereka yang melakukan pengkhianatan. Maka cara mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut berita sedih ini? Baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, bukan sekali sahaja berdoa tetapi berterusan sehingga sebulan masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Baik, dan doa ini dilakukan di dalam solat-solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Abu Daud, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas masa ni dia masih lagi muda lah, masih lagi kecil. Dia bercerita, dia menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, iaitu membaca kunut. Doa ni doa kunut yang kita sebut hari ni dengan kunut nazilah. Maka peristiwa inilah asal usul datangnya kita bila mana ada sesuatu musibah, kita berkunut nazilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut nazilah sepanjang tempoh sebulan. Ini riwayat Ibnu Abbas. Mutatabian, secara berturut-turut tanpa henti. Bukan kata hari sedih mula-mula je, macam kita kalau Palestin kena serang contohnya, mula-mula kena serang itulah kita sedih kejap, kunut nazilah, kemudian kita lupakan. Nah, sehingga tahun depan pula lah kalau kata kena serang pula, barulah sedih pula kita. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutatabian, secara berturutan, berturut-turut. Fi zuhri, pada waktu sembahyang Zuhur pun Nabi baca kunut. Wal asri, begitu juga pada sembahyang Asar pun Nabi baca kunut juga. Wal maghrib, pada waktu maghrib. Wal insya' was subuh. Maknanya lima-lima waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut dalam tempoh sebulan. Dalam tempoh sebulan. Fi duburi kulli salatin, pada rakaat yang terakhir setiap daripada sembahyang-sembahyang tersebut. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dalam doa ini, bila Nabi baca doa ni, bila mana disebutkan sami Allahu liman hamidah, bila mana i'tidal, bangun i'tidal rakaat yang terakhir, maka yad'u alaihim, Nabi mendoakan kecelakaan kepada ke atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Yad'u ala hayy min bani Sulaim, Nabi doakan kecelakaan ke atas bangsa-bangsa daripada kabilah-kabilah daripada Bani Sulaim, begitu juga kepada kelompok Ri'il, Zakawan dan juga Usayyah. Yang tadilah, yang terlibat tadi tu Nabi sebut satu-satu. Nabi mention
nama mereka ini di dalam kunut baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama-ulama kita menyatakan bahawa apabila berlaku musibah kepada kita, tak kiralah bentuk musibah itu apa-apa sekalipun, maka kita digalakkan untuk melakukan kunut nazilah di dalam sembahyang fardu kita. Semualah kelima-lima waktu solat yang telah kita nyatakan tadi. Dan Imam An-Nawawi menyatakan bahawa hukumnya adalah sunat. Maknanya digalakkan. Maka tak kiralah kalau di sini disebut perbincangan. Kalau sekiranya kita baca selain daripada sembahyang subuh ataupun sembahyang yang jahar yang lain, contohnya kita baca pada waktu zuhur ataupun waktu asar, bagaimana cara bacaannya, adakah dijaharkan, dijelaskan bacaan kunut tersebut. Kata Al-Imam An-Nawawi, semua waktu dijelaskan bacaan kunut nazilah tersebut. Jadi sebagaimana yang biasa kita buat, kalau ada apa-apa musibah berlaku, kita baca kunut nazilah dengan bacaan yang kuat, bacaan imam itu kuat itu, ianya bertepatan dengan pandangan mazhab kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi apabila ditanyakan kepada beliau tentang persoalan ini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah asal usul ataupun dalam istilah sekarang disebut dalil. Apa sandaran kita duk baca kunut nazilah apabila berlaku sesuatu musibah, maka di sinilah puncanya ataupun dalilnya, iaitu peristiwa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Rasulullah dalam dua peristiwa, iaitu peristiwa Ar-Raji' dan juga peristiwa Bi'ir Al-Ma'unah. Terima kasih kerana sudi menonton video kami pada kali ini. Jangan lupa subscribe channel kami untuk menonton video pada episod yang akan datang.